Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan di kamar kos di Semarang. Identitas pelaku diperoleh dari hasil olah tempat kejadian dan rekaman kamera pengawas. Saat ini pelaku yang kabur keluar kota Semarang masih dalam pengejaran petugas kepolisian. RA, seorang perempuan 23 tahun asal Grobogan, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Tim gabungan Polrestabes dan Polda Jateng terus memburu pelaku pembunuhan tersebut. Dalam upaya pengungkapan meliputi pemeriksaan saksi di lokasi, serta analisis rekaman kamera pengawas di sekitar kejadian. Petugas melakukan identifikasi dengan menelusuri jejak pelaku yang diduga masuk ke dalam kamar korban melalui tembok rumah warga. Ada dugaan bahwa pelaku adalah teman dekat korban yang mendatangi kamar kos sebelum peristiwa terjadi. Adapun korban dari peristiwa ini atas nama Robiatul Adawiyah, yang bersangkutan seorang karyawan di salah satu bank yang ada di Jawa dan di Semarang. Peristiwa ini diduga dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. Dari hasil pendalaman dari tim yang sedang bekerja saat ini, informasi atau identitas pelakunya sudah kita kantongi. Kita sedang melakukan pengejaran terhadap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.